dan tidak menimbulkan fitnah di masyarakat nih Pak Junet. Ada baiknya kita buru-buru mandiin nih Pak Junet deh. Tolong dong warga. Ini beberapa orang sini tolong. Ya. Jadi bisa langsung dimandiin. Kenapa begini Pak Junet? Bisa. Ayo, ayo, bismillah. Ayo, diangkat. Ya, bantu. Biar cepat. Taruh ya, pelan-pelan ya. Kepalanya di depan. Iya. Terus. Bentar. Hah? Lu belum mandi, Basir? Enak aja mandi. Coba. Ketek, angkat ketek. Buset dah, udah gua pakai. Gua lu enggak tahu aja ini wangi apa. Saru sih bau ketek dia sama bau kagak enak yang lain. Iya, ya. Enggak kecium apa lu pada? Ini gua nyium nih. Ini bau busuk. Iya, kayak bau comberan. Perasaan setiap kita gali kubur ada aja perkaranya. Ini apaan lagi ini? Sekarang dari bawah kubur kayak ngeluarin bau comberan. Kenapa kagak sekali-sekali gitu dari bawah kubur? Ada ya harta karun, ada tambang emas. Kan misalnya ada tambang emas, kan aneh bisa ngeboyong Bu Indis ke pelaminan. Iya kan nih? Jangan sirik. Hitam. Lo emang bener apa Bu Indi suka sama lo? Nih, dengerin baik-baik ya. Uping, buka tuh, korek dulu biar denger, biar jelas. Bu Indi tuh cinta mati sama Ane. Dari mana Ane tahu? Terbukti, setiap Bu Indi ketemu sama Jaki, tatapannya kagak bisa dibohongin. Tatapan penuh lop, cinta. Iya, cinta mati, cinta sama lo langsung mati Bu Indis. Iya. Orang setiap ngeliat lu juga dia langsung netesin obat mata. Sirik, gentong bocor. Lu lagian kepedean banget sih lu Item. Hah? Telur puyuh, mending juga pede daripada minder. Duh. Naik dulu deh. Gak bener nih. Becek. Bisa kagak naik. Awas. Ada mata air apa nih? Hah? Tolong. Betul aja. Lo kira gue main anak kecil. Mata air kali. Mata air. Ini makin lama makin penuh nih. Kemarin Belanda, lo kemana? Ini kan airnya makin lama makin penuh nih. Masa ya kita sih belum pakai tangan kan lama. Harus pakai ember kan. Ente sedot aja. Ente kan udah kayak toren air. Emang gua dari pam. Lu mau ambil di mana? Di warung Pak Nur. Iya. Sekalian gorengan. Iya kemarin aja belum di. Lunasin utang udah banyak utang tau. Ente kenapa sih? Orang lagi serius. Nitip-nitip gorengan. Apa? Kopi. Iya lagi. Aneh. Udah sih. Ini gua ambil dulu deh. Ya, bye-bye dah. Wah, ini kagak bener nih, Kum. Parah bener. Dari mana nih, Jaki? Masa kuburan keluar mata air-air comberan? Terus ya, ngesampe. Ustaz. Ini aneh jenazah Tat, sudah dimandikan berkali-kali, bahkan sampai disabunin sampai 3 kali, tapi baunya masih tetap menyengat Tat. Iya, ini kayaknya agak janggal nih Pak Junet. Iya. Insya Allah. Kenapa ya? Maaf Pak Ustad, Pak Junet, semasa hidupnya almarhum sering melakukan perbuatan yang tidak baik.
Dan ketika di penghujung akhirnya, dia juga meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Nah, apa kabar, Nah? Baik. Tumben lo ada apaan? Iya, sebenarnya gue kesini mau minta tolong, Nah. Gue mau minjem duit. Mau minjem duit buat apaan? Buat usaha, Nah. Gue mau minjem duit 20 juta. 20 juta? Banyak banget 20 juta. Lu 20 juta buat buka usaha apaan? Ya, ya gue buat buka usaha. Ya, gue kan cuma punya lo doang nih di sini yang gue kenal. Jadi gue minta tolong sama lo doang. Tolong, Nah. Man, gini, Man. Gue sih sebenarnya ada uang 20 juta. Tapi uang itu bakal gue gunain juga buat buka usaha gue sendiri. Jadi gue minta maaf, Man. Untuk sementara ini gue gak bisa ngasih pinjam ke siapapun, ya termasuk ke lo. Aduh, Nah. Gue minta tolong banget sama lo kali ini. Gue akan balikin deh dalam jangka waktu 1 bulan. Gue balikin uang 20 juta lo plus 50% bunganya. Gue akan kasih cash. Tolonglah, Nal. Gue mau minta tolong sama siapa lagi? Lo kan tahu gue cuma hidup sebatang kara di sini. Lo dong yang gue kenal. Kalau misalkan gue lagi nggak punya uang, lo kan tahu gue suka nggak makan, Nal. Kali ini gue benar-benar mau usaha, Nal. Tolong bantu gue ya. Gimana ya, Man ya? Gue juga bingung nih. Ibu. Dikasih aja, Nah. Kalau kita tulus, Allah akan mengirimkan gantinya berlipat ganda loh. Tuh, ibu lo aja setuju. Tolong ya, Nah. Iya. Ini karena ibu gue setuju, lo gue kasih pinjem. Tapi ingat ya, Man. Dalam 1 bulan, itu uang harus lo balikin ke gue. Pasti, Nah. Gue sumpah. Dalam waktu 1 bulan gue akan balikin berikut sama bunganya 50%. Sumpah sama. Turman udah bersumpah-sumpah segala. Masa kamu gak percaya juga? Udah, kasih, Nah. Iya, Bu. Bentar ya, gue ambil duitnya. Thank you, Nah. Sebentar ya. Thank you, Nah. Iya. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Buat usaha apa, Nak? Mau usaha peternakan ayam, Ibu. Mudah-mudahan berhasil, ya. Iya. Terima kasih, Ibu. Nah, ini uangnya 20 juta. Nah, makasih banyak, ya, Nak. Sama-sama, santai aja, mau kayak mas Epa aja sih. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Nah, kalau gitu, gue langsung ya, Nal. Ibu, saya langsung. Lu gak mau minum dulu? Aduh, langsung aja deh. Gue minta maaf nih, gak bisa ini, soalnya gue harus nyiapin langsung. Ya. Makasih ya, Nal. Okay. Ibu. Assalamualaikum. Hei, ayo cepetan dong. Jam berapa ini? Tuh, satu lagi tuh. Kirimkan, Bang. As kepalanya tuh, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini jangan telat ya, sampai sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nam. Man, gimana? Sehat? Alhamdulillah ya. Peternakan ayam lu sekarang udah semakin maju. Tuh karyawan udah makin nambah aja. Gua doain ya, semoga lu dapat pahala yang besar.
Karena lo udah ngebukain lapangan pekerjaan buat warga di sini. Ya, ini semua tuh berkat kerja keras gua. Kalau bukan karena kerja keras gua nggak bisa ngasilin peternakan ayam kayak sekarang. Ingin? Atau emang gua kayaknya terlahir untuk jadi orang yang sukses, nah. Man, lu sukses dan gua juga ikut senang. Tapi maaf, Man. Gua kesini, gua mau nagih utang lo ke gua yang bulan lalu. Utang? Utang apaan? Man, lu jangan bercanda, Man. Masa lu lupa? Lu kan bulan kemarin minjem ke gua uang 20 juta. Ya ini, buat modal peternak ayam. Nah, utang lu yang 20 juta itu udah gua bayar. Udah gua kasih sama emak lu. Serius lu, Man? Serius gua. Bahkan bunganya yang 50% waktu itu gua janji sama lu. Ingat gak? Seminggu lalu juga udah gua kasih semuanya sama ibu lu tuh. Man, gini, Man. Ibu gua tuh kalau ada hal apapun pasti cerita ke gua. Apalagi kalau misalkan lu memang sudah bayar melalui ibu gua, dia pasti ngomong sama gua, Man. Sumpah gua udah bayar sama ibu lo. Lu jangan-jangan ibu lo udah, ya, lupa mungkin ngasih tahu ke lu. Ingat? Atau jangan-jangan... Nah, cukup, Man, cukup. Lu jangan mancing gua berpikiran buruk ke ibu gua sendiri. Ini bakal gua tanya langsung ke ibu gua. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Habis dari mana kamu? Kok kelihatannya kusut kayak gitu? Habis dari tempat turuman, Bu. Lagi utang. Terus udah dibayar? Loh, tadi dia bilang katanya sudah dibayar ke ibu. Udah dibayar ke ibu? Kapan bayarnya? Enggak lah, Mal. Kalaupun memang turuman sudah bayar ke ibu, ibu pasti langsung kasih ke kamu. Iya, Bu. Jenal juga berpikir seperti itu. Tapi yang Jenal heran, dia berani, Bu. Sumpah-sumpah, Bu. Kalau dia sudah bayar, sudah melunasi ke ibu, dan bahkan dia bilang dia sudah membayar bunganya 50%. Astagfirullahaladzim. Kalaupun memang ibu sudah terima pembayarannya, ibu akan menolak terima bunganya. Kamu tahu, Nang? Bunga hutang itu tidak halal. Iya, Bu. Jenal tahu, Bu. Tapi kenapa si Turman berani ya, Bu, sampai sumpah-sumpah seperti itu dan meyakinkan Jenal, Bu? Kamu percaya sama ibu apa sama Turman? Bu, jelas Jenal lebih percaya sama ibu. Udah, supaya kamu lebih percaya lagi, ayo kita ke tempatnya Turman. Iya, Bu. Udah, Bu, nggak usah. Biar Jenal aja, Man. Ayo. Man, ini ibu gue dia mau ngomong sama lo. Man, apa benar kamu tuh bilang ke Zainal bahwa kamu tuh udah bayar utang? Loh, waktu itu kan saya udah bilang sama ibu. Saya udah bayar kan. Ibu kenapa ngomong sama Zainal? Kamu gak pernah bayar utang ke saya? Seminggu yang lalu, Bu, saya bayar utang sama ibu. Wah, ibu pura-pura lupa atau belaga pikun lagi. Man, tolong ya. Yang sopan ngomong sama ibu gua. Ya abisnya, gue udah bayar kok, sumpah gue udah bayar. Bulunya aja nih yang pura-pura lupa. Gak pernah. Kamu gak pernah nemuin saya untuk bayar utang. Wah, benar-benar udah pikun nih bulun. Lu hati-hati ya ngomong sama ibu gua. Lu sama aja udah ngehina ibu gua. Dan gua gak terima. Gua juga gak terima. Masa gua mesti bayar lagi? Gua orang udah bayar kok.
disangkain gue pembohong lagi. Enak aja. Oh, atau jangan-jangan lo berdua sekongkol ya? Buat memeras gue lagi. Gue tahu lo pasti iri karena gue udah sukses kayak sekarang, ya kan? Lo iri sama kesuksesan gue. Hah? Gue sama sekali gak iri sama kesuksesan lo. Istighfar, Man. Banyak-banyakin istighfar. Ingat, Man. Zainal itu sudah berbaik hati untuk memberikan kamu pinjaman modal. Tapi kok kamu kayak gini? Aduh. Ingat ya, Man. Allah itu maha melihat lo. Allah juga maha mendengar, Bu. Tidak seperti ibu. Pura-pura pikun. Aku mau apa barusan lo? Lu mau apa barusan? Kalau emang lu gak mau bayar utang ke gua, gak apa-apa, gak masalah buat gua. Tapi ingat, Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha tahu, yang akan ngebalas sesuatu hari nanti. Ingat itu, Man. Ada juga Allah yang membalas kalian karena kalian mau menzalimi saya. Masih berani ngomong apa? Udah, kenapa? Gak usah dilatihin. Apa lo lihat-lihat? Bawa itu ke belakang. Satu-satu itu, satu-satu bawanya semua. Tolong. Ibu. Ibu, kenapa Bu? Bu bangun, Bu. Bu. Ibu. Ibu, ya Allah. Ya Allah, Bu. Bu bangun, Bu. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Bu. Astagfirullahaladzim. Pak Jenal, silakan. Iya, Dok. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Ya, sebentar. Berdasarkan hasil ronsen, ibu Anda mengalami pendarahan di kepala. Karena itu harus segera dioperasi. Kalau tidak, bisa membahayakan keselamatan. Astagfirullahaladzim. Terus, biaya operasinya berapa? Kalau masalah biaya, Bapak bisa tanyakan langsung ke bagian administrasi. Iya. Ya Allah. Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu untuk biaya operasi ini? Jang, makan yang benar gue kasihnya. Man. Apa lagi sih? Man, gue minta tolong sama lo, Man. Gue mau pinjam uang lo 50 juta, Man. Lo mau pinjam duit? Iya. Lo liat gak ini apa? Ini peternakan ayam, bukan bang. Man, iya. Gue minta tolong sama lo, gue minta tolong. Ibu gue harus segera dioperasi karena ada pendarahan di kepalanya, Man. Ya itu kan ibu lo, bukan ibu gue. Man. Man, gue kali ini gue minta tolong banget sama lo, Man. Minta tolong, Man. Perlu uang 50 juta supaya ibu gue segera bisa dioperasi, Man. Al, gue emang banyak duit. Eh? Tapi duit gue bukan buat dipinjem-pinjemin. Kalau lo mau duit, ya lo kerja keras. Ya gue tahu, Man. Tapi kan sekarang kondisinya begini. Lo pernah minjem sama gue uang 20 juta buat modal biaya peternakan lo. Dan sampai sekarang belum lo balikin kan?
Sekarang gue minta tolong sama lo, gue minjem uang 50 juta, pasti gue bakal balikin, Man. Nal, gue kasih tahu sama lo ya. Gue udah bilang berkali-kali sama lo kan, kalau duit lo itu, udah gue balikin sama ibu lo. Dan lo gak usah ngutut-ngutut lagi, ya. Dan sekarang lo lihat kan, ibu lo kena karmanya, karena dia telah berbohong. Bilang kalau gue belum bayar utang sama lo. Jadi buat apa gue mesti nolongin lo? Mendingan sekarang lo pergi dari sini. Cukup, Man, cukup! Lo ikut, Man, lo ikut. Suatu saat lo akan kebakar sumpah lo sendiri, Man. Ingat, Man. Iya, suster. Diharapkan masuk ke dalam. Iya, suster. Dok. Ya. Ada apa dengan ibu saya, Dok? Maafkan kami. Ibu Anda sudah meninggal dunia. Apa, Dok? Ibu saya meninggal. Suster, tolong persiapkan perlengkapannya. Baik, Dok. Ibu, maafin Zainal. Zainal belum bisa membagai itu. Zainal minta maaf. Itulah yang pernah dilakukan almarhum terhadap saya dan almarhumah ibu saya. Astagfirullahaladzim. Zainal, saya bangga sama kamu, Zainal. Walaupun kamu dizolimi oleh almarhum, termasuk ibu kamu, tapi kamu masih mau memandikan jenazah almarhum. Iya, Pak. Almarhum ini kan teman saya juga. Baik, bapak-bapak, jika memang demikian adanya, karena hari sudah semakin malam, ada baiknya jenazah segera kita kafani. Baik, Pak Ustaz. Tolong dong bapak-bapak bantu. Baik, Pak Ustaz. Ini jenazah kita angkat ke dalam. Pelan-pelan ya, Mas. Mau dikafani ya, pelan-pelan aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita harus kuras nih. Kalau kita kagak kuras, berarti urusannya berarti kita mesti gali lubang baru. Aduh, ya jangan gali lubang yang lain nih, Jaki. Gue udah pegel, capek. Lagian kalau misalnya ini kita kemalaman, nggak dihitung lembur juga, Jak. Ya udah, berarti jalan satu-satunya kita mesti kuras sampai bersih. Harus cepet nih kita nguras. Soalnya jenazah bentar lagi mungkin bisa datang. Apalagi mau datang, kita mesti cepat nih, yuk. Gue cepat. Kolam berenang mah di kali, kolam berenang, ini di kuburan. Kolam berenang kuburan. Emang ngoceh mulu, ayo langsung kuras lah. Bau banget ya Allah. Namanya juga air comberan. Ente kalau mau wangi tuh, ente air pakai parfum. Anehnya air hitam banget kayak kulit lu, Jaki. Mungkin kagak ya, ini di dalam air comberan ada telur cebong. Maksudnya apa? Bisa ngetes bareng ente telur puyuh. Lu kalau debat mulu gak bakal kelar-kelar ini kita nguras. Apa kejadian ini berkaitan dengan masa lalu almarhum ya, Mas? Mungkin Mas Jainal lebih tahu. Pasti, Pak.
Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kebesarannya atas apapun perbuatan atau perilaku kita di masa lalu. Dan saya berteman baik dengan Allah. Pak Turman, saya kan pesen ayam 20 ekor ayam, tapi setelah saya hitung kok cuma ada 15 ekor. Saya kan udah bayar untuk 20 ekor ayam. Bu, saya berani sumpah, saya kirim ke ibu itu 20 ekor, Bu. Sumpah, Pak Turman, saya hitung cuma ada 15 ekor. Ibu nggak usah ikut-ikutan sumpah deh. Saya tahu sumpah ibu pasti palsu. Atau jangan-jangan ibu yang nilep ayamnya lagi, sengaja mersaya ya? Pak Turman, jangan asal nuduh ya. Apa nggak takut dosa? Nanti jatuhnya fitnah. Saya itu berbicara jujur. Saya mencari rezeki itu halal buat kehidupan keluarga saya. Mana mungkin saya berbohong hanya untuk 5 ekor ayam? Bu, namanya maling tuh nggak ada yang mau ngaku. Kalau ngaku penjara penuh, Bu. Man, lu jangan begitu, Man. Gue ini kenal baik sama ibu ini, Man. Dia ini orang jujur. Karena dia jujur, makanya warungnya laris. Nah, lu gak usah ikut campur deh. Atau jangan-jangan lu berdua sekongkol lagi. Iya, lu mau zolimin gua. Lu kusumpahin diazab sama Allah lu. Man, gua gak sekongkol sama ibu ini, Man. Gak ada gua sekongkol. Justru gua itu ngasih tahu lu yang benar. Kok ada orang gitu ya? Lu sabar ya, Bu, ya. Jok, lagi ngerjain pesanan siapa? Pesanan untuk Pak Sanusi, Pak. 20 ekor. Oh. Kalau gitu, 15 ekor ayam itu, sisanya campur. 5 ekor dari sini. Loh, itu kan ayam bangkai, Pak. Iya, ini juga kalau udah dipotong terus dicabutin bulunya nggak ketahuan ini ayam bangkai. Udah campur aja. Tapi, Pak, gak usah pakai tapi-tapian, campur. Saya bilang campur ya campur, mau saya pecat. Baik pak, ini kerjaan ya. Misi bu. Nah ini dia, Nawar, ambil ayam yang kemarin. Mana sih pak? Kok saya dikasih ayam yang bangkai pak? Saya pesan ayam yang fresh. Ibu jangan sembarangan bicara. Yang saya kirim itu ayamnya baru dipotong. Saya ini udah lama jadi pedagang ayam goreng pak. Jadi saya tahu mana yang fresh, mana yang bangkai. Bu, saya berani sumpah yang saya kirim ini bukan ayam bangkai. Jangan kebanyakan sumpah pak. Hati-hati dengan sumpah. Ibu yang harusnya hati-hati. Jangan sembarangan nuduh dong. Sekarang gini aja pak, kembaliin uang saya. Kembaliin? Enggak. Kalau bapak nggak mau kembaliin uang saya mau cari agen yang lain. Awas ya bu ya, sampai stop kiriman ayam dari saya, ibu terima akibatnya. Alah, bodo amat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini jadi berkah. Amin. Pelan-pelan. Kamu lanjutin kerjaan kamu, biar saya aja yang taruh sana tangganya ya. Nah. Man. Lu buka agen ayam potong juga? Iya nih, gua baru buka 2 hari. Wah. Ayam lu bisa ambil dari gua aja. Buat lu sih gua kasih harga yang spesial. Ayamnya juga segar-segar, tenang, dijamin. Gini man, gua itu udah terlanjur janji sama temen gua yang supplier ayam ini untuk gua ngambil di dia dan gua yang ngedagangin. Gua udah janji man, lu tau sendiri kan,
Janji adalah hutang. Jadi gue gak bisa ngambil dari lu, Man. Jadi lo gak mau kerja sama-sama gue? Gue doain usaha lo gak laku, Nal. Astagfirullahaladzim. Man, gue ini megang janji. Janji itu pertanggung jawabannya berat. Lo kok tega sih? Bawain gue yang jelek-jelek? Nal, gue cuma kasih tahu sama lo ya. Lo ingat ibu lo kan? Kenapa dia sampai bisa kena musibah? Itu karena sumpah dari gua. Ingat. Ini ayam pesanan ibu, jumlahnya sesuai dengan yang ibu minta. Oh iya. Silakan ibu. Bisa lihat. Sesuai kan bu? Iya. Terus. Semuanya 500.000. Iya bu. Saya terima ya bu ya. Apa-apa nih? Ini langganan gua. Maksud lu apaan? Lu ngambil langganan gua lo? Nah, man. Gua enggak ngerebut langganan lu. Kan lu sendiri yang bilang sama gua, kalau rezeki udah diatur sama Tuhan. Ya ini mungkin jalan gua untuk cari rezeki dari Tuhan. Pak Turman, Pak Jainal ini orangnya jujur, enggak seperti Pak Turman. Curang, lihat nih, ini ayamnya bagus, tidak seperti ayam Pak Turman, kotor, bau lagi. Masih bagus juga ayam saya, Bu. Nah, awas lo ya. Ibu tenang aja, Bu ya, jangan khawatir. Saya permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Nih bang, ada apa nih bang? Lo ngebakar kios gue aja, tega banget lo sama gue. Astagfirullahaladzim. Fitnah aja lo, siapa yang mau bakar? Mana buktinya? Bukti, lo mau bukti? Nih bang, cium. Nih bawa apaan? Oh bensin. Nih cium nih. Eh, itu gue nemu di jalan tadi. Gue tuh mau cari air buat tolongin warung lo tuh yang kebakaran. Terus kenapa lo lari pas gue panggil tadi? Kenapa lo lari? Hah? Ya gue panik, gue namanya juga cari air, gue mau tolongin toko lo tuh yang kebakar. Gila lo mau fitnah aja lo, gue berani sumpah nih, bukan gue. Lo ada saksi mata gak? Gak ada kan? Bisa aja lo gue tuntut ke polisi atas pencemaran nama baik. Bang, gue yakin dia yang ngebakar kios gue, bang. Iya bang, sabar. Walaupun almarhum Turman sering mendapat teguran dari Allah,
tapi dia tidak jera. Inilah Pak, inilah pelajaran yang harus kita ambil agar kita terus dan terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ih, kok jadi gatal-gatal nih kaki? Iya, ini kenapa gatal-gatal begini sih? Udah kayak orang kudisan, panu bukan, buduk bukan, gatalnya ampun-ampunan. Bisa kudisan nih? Bisa dibilang cowok gatal nih kita. Beda gatalnya. Ya udah kalau kayak gitu, kita kan gali juga udah dalam banget kan. Mendingan kita naik dulu, mandi dah, sambil nunggu jenazah, ya. Kalau percuma juga kalau dikuras nih gak bakalan kelar-kelar juga, ya. Eh, naik dulu ya, naik dulu. Jak, ayo. Iya, Pak Ustadz. Kasian kalau terlalu lama ya, Pak. Loh, ini mobil ambulannya kemana? Kok belum datang sih? Iya, memang sudah pesan tadi, Pak. Loh, bukannya tadi ada yang mesen, udah. Tahu Pak Junet. Aduh, nggak ada yang tahu gimana nih. Aduh, kelamaan nih kalau kayak begini nih. Aduh. Ini kapan mau diberangkatin jenazah nih? Nih, ada apa nih ribut-ribut nih Pak Junet? Ustaz, ini mobil jenazah belum datang sampai hari ini. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Ustaz, Pak Junet. Biar saya dan Pak Anwar saja yang menyusul mobil jenazahnya. Iya. Mana tahu ada kendala di jalan. Oh iya benar, Jenal. Lebih cepat lebih baik ya, karena hari sudah malam. Ya, ayo. Ayo. Ayo, Pak, cepat. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Ada apa, Pak Jenal? Saya heran nih. Kenapa selalu aja ada kendala mau memakamkan jenazah? Ya itulah Pak Junet, yang disebut dengan kehidupan. Ada orang yang benar, ada orang yang nggak benar. Dan kebetulan Pak Junet, di kampung kita nih banyak orang yang nggak benar Pak Junet. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya demen kalau semua kampung ini orangnya benar semua. Amin. Pasti lancar nih udah dimakamin tuh. Insya Allah, Pak Junet. Kita doain, mudah-mudahan warga kampung kita ini Allah kasih hidayah. Amin. Jadi kedepannya lancar, Pak Junet. Kok kata Pak Bondan? Manus. Masa sih? Nih, ya, tukang kue talem rumahnya di Cipete. Cakep. Malam-malam enaknya makan sate. Jarum pentul dari Bantul. Artinya? Betul. Ini pasar, naik kop aja. Artinya? Mendingan makan aja. Ayolah, belum jenis mati juga. Aduh, mobil jenazahnya datang tuh, ambulannya. Aku masih makan lagi. Aduh. Ya, kok jadi lurus? Tolong aja. Waduh, kayaknya bukan mau ke TPU sini, Kum. Iya. Ya, itu ambulan lurus terus. Kayaknya ke makam yang sono ya? Bukan, itu mah emang buat nganterin orang sakit. Bukan buat jenazah. Ya. Eh, Item. Wah, lo main embat aja jatah temen lo nih. Masa kita dinner pakai bumbu kacang doang, Jat? Ente juga sih berdua. Ente udah lama tugas di kober, tapi belum bisa bedain mana ambulan yang jurusan rumah sakit, mana ambulan yang jurusan ke kober.
Itu akibatnya hilang sate ente. Itu ambulan apa orang kuliah ada jurusannya? Tahu lah. Lagi lama amat kita dan nyampe agak ada nguing-nguing kan ambulan itu mah. Iya bener. Itu kan si Jainal tuh. Waduh sampai mobil bak Jainal. Ya, mana ambulannya? Maaf Pak Junet, Pak Ustad, saya tadi sudah mencari kemana-mana mobil ambulannya. Cuma mobil ambulannya sedang beroperasi. Jadi terpaksa kami membawa mobil bak peternakan ayam ini, Pak. Iya, Pak Junet. Kami sudah cari-cari dari masjid ke masjid. Tapi mobil ambulan sedang terpakai. Ya udah, mau diapain lagi adanya mobil bak ayam? Ya udahlah. Nah, tolong dong bapak-bapak diangkat. Ada yang naik dong, tolong. Iya, ada naik. Ada yang sambut. Terima. Pelan-pelan, Pak. Iya, pelan-pelan. Nah, itu kepalanya di depan. Iya. Hati-hati ya. Iya, pelan-pelan. Ini jenazahnya. Mana jenazah datangnya sih? Wah, jok. Ini mah kayaknya mobil jenazahnya nyasar nih. Gak pakai GPS apa? Apa kali macet di jalanan? Ya iyalah, susah amat macet. Ambulan kan ada nguing-nguing. Paling juga dikasih jalan sama masyarakat. Eh, Gom. Kalau waktu ditutup, emang kenapa? Nanti jaki masuk. Lu kata gue setan. 12. Mata sampai berair nih, mata. Bintitan kali ya. Air. Ngantuk, Jack, ngantuk. Mata gue juga udah kayak tanda ambil nih. Lu mah kebiasaan ya. Kalau udah kenyang, perut udah penuh, langsung dah bawaannya nempel. Lendot. Molor. Mobil lambat amat bang, kayak siput. Jenal. Iya Pak Junet. Ini kenapa mobil lambat amat kayak keong jalannya? Pak Junet. Injak gasnya ini. Ini gasnya udah saya injek 10 tuh. Pak Nur lihat ya Pak. Benar Pak Junet. Ini juga bensin juga. Udah malam. Apa sih? Gak tahu ini. Astagfirullah. Ya, mogok lagi. Kenapa Jenal? Oh, saya nggak tahu Pak Junet. Ini bensin tapi aman kok. Ini bensin lebih dari cukup untuk kita ke makam sama kita pulang. Oh, iya Pak Junet. Apanya ya Pak ya? Coba dicek. Pak Nur tolong Pak. Aduh, ada-ada aja kan. Kendalanya nih. Pak Junet, misi Pak Junet maaf. Ini. Atau mungkin dinamonya atau coilnya lagi. Gimana Pak? Ini saya udah cek, aman-aman aja kok. Iya, bang. Bagaimana, Pak Ustadz, Pak Junet, barusan saya cek, aman-aman aja kok. Tapi dinamonya nggak basah kan, ya? Nggak, Pak Ustadz. Apa ini ada kaitannya dengan perilaku semasa almarhum hidup, ya? Mungkin juga, ya? Mungkin aja sih, Pak. Nah, bu, bayar dulu, Bu. Saya sudah bayar, Pak. Apanya yang udah bayar? Saya belum terima apa-apa, Ibu belum bayar. Kalau Ibu udah bayar, saya udah terima uangnya mana? Saya belum ada. Saya sudah lihat uangnya sudah dimasukkan ke dalam tas Bapak. Bu,
Ibu beli 2 ekor aja udah mau nipu. Saya bersumpah, saya sudah kasih uang ke Bapak. Saya tidak lupa. Saya juga berani sumpah, Bu. Ayam saya pada mati tuh kalau saya bohong. Ibu belum bayar. Udah mana sini buruan bayar. Nih, saya kasih lagi. Ini kan enak. Saya sudah bayar. Iya, udah bayar. Jang, Jo, sini. Hei, sini buruan. Ini ayam kenapa pada mati kayak begini? Ngurus ayamnya nggak ada yang becus. Ini kalau tiap hari kayak begini ayam gua pada mati, gua yang rugi. Bisa ngurus ayam nggak sih lo? Sekarang lo bisain nih ayam-ayam yang mati, terus lo potong, lo jual ke pasar. Potong ayam yang sudah mati, Pak? Iya. Oh, saya nggak berani, Pak. Kami takut berurusan sama polisi. Lo melawan. Lo bener-bener nggak berguna berdua, ya. Mulai detik ini, lo gua pecat. Pergi, makasih, Pak. Halo, Bu. Saya mau jual ayam nih, Bu. Biasanya 30.000, kali ini saya jual 15.000 aja. Diskon 50%. Mau 15.000 kek, mau 10.000 kek, saya nggak mau beli ayam bangkai. Maaf ya. Ini ayam baru dipotong, Bu. Ayam seger. Nih, lihat. Tuh. Baru dipotong sih iya, tapi yang dipotong tuh ayam mati. Moga ah. Maaf aja ya. Sama tau diuntung. Udah dikasih murah gak mau beli. Misi, Bu. Saya mau nawarin ayam nih, lagi ada promo. Saya kasih harga setengah. Jadi Ibu cukup bayar 50% aja, Bu, dari harga biasa. Dikasih gratis juga saya gak mau dengan ayam bangkai itu. Ibu jangan sembarangan ngomong, Bu. Ayam saya ini ayamnya baru dipotong. Saya berani sumpah, Bu. Pak Turman, jangan sembarangan bersumpah. Nanti Pak Turman termakan sumpah sendiri. Tapi serius, saya berani sumpah, Bu. Semua orang juga udah tahu, Pak Turman, kalau ayam Pak Turman itu mati kena virus. Tahan bau busuk di peternakan ini. Kubur semua ayam itu biar gak jadi sarang penyakit. Rugi gua kalau gua harus ngubur ayam-ayam gua. Lagian urusan kalian apa? Ini peternakan gua. Gak ada urusan kalian. Udah bakal ayam peternakan. Berani macam-macam sama gua, abis lo. Pak, ini Pak, rumahnya ini Pak. Ya, mau bang Turman. Baik, terima kasih. Iya Pak. Kita lihat aja. Selamat malam. Malam. Anda yang bernama Pak Turman. Iya betul. Ada apa Pak? Ini surat perintah penangkapan Anda. Anda kami tangkap karena telah melakukan penipuan. Penipuan? Benar. Penipuan apa, Pak? Sudah, jelaskan semuanya nanti di kantor. Anda sebaiknya ikut kami. Silakan. Ayo. Saya bisa jelaskan di sini, Pak. Sudah, ayo jalan, Pak.
Pak, saya mesti jelaskan di sini, Pak. Sudah, ayo. Pak, saya nggak salah, Pak. Sudah, diam. Itulah Pak Turman. Tega banget jual bangkai ayam sama warga. Terlalu. Ya sudah. Sebaiknya saat ini kita memaafkan segala kesalahan almarhum agar proses menuju ke makam berjalan lancar. Amin. Amin. Ya udah Pak Ustadz, Pak Junet, saya coba lagi ya. Ya semoga aja ini bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo, ayo, ayo bang, kita berangkat. Ngeri ya kalau muap be. Kenapa emang? Laron tuh ntar bersarang di situ sama tawon. Dekatnya kasur kali. Ya empuk. Udah empuk. Kadang-kadang kapurnya, apa kapurnya, bos. Dasar ya. Emang mentalnya susah. Kagak bisa punya mental maju. Kagak bisa punya mental berkembang. Asal kenyang, udah nempel dah. Gimana mau jadi orang kaya? Ini jenajah mana sih? Jenajah, jenajah. Ani juga udah mulai ngantuk lagi nih. Ah. Sate jangan diambil, sate, sate. Udah habis. Tuh kagak ada yang ngantuk. Ya Allah. Apa lagi nih? Ada aja hal-hal yang menghambat proses pemakaman. Nah, Tintat, ada aja hambatannya nih, Tat. Pak, maaf, ini mobilnya mogok. Iya, Pak. Panur ini. Aduh. Ini enggak bisa lewat mobil waktu jenazah saya, Pak. Mencuri mobil di masjid. Iya, Bang Jainal. Kejadian itu saya ingat betul. Man. Lo udah keluar dari penjara? Mau gue keluar dari penjara atau enggak keluar dari penjara juga itu bukan urusan lo. Lagian kan lo tahu, gue ini banyak duit. Jadi buat gue gampang keluar dari penjara. Iya. Gue tahu lo banyak duit. Tapi bukan itu intinya, Mas. Gua pikir setelah kejadian yang menimpa lu berulang-ulang kali, lu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bertobat. Nah, kayaknya mendingan lu deh yang bertobat, bukan gue. Astagfirullahaladzim. Itu orang kenapa gak berubah?
mana? Masa mobil ambulan ada yang nyolong? Ah, rumah gitu. Mesti tahu. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Lihat mobil ambulan lewat sini nggak, Pak? Mobil ambulan? Enggak, Pak. Emang kenapa? Tadi saya parkir di masjid. Ditinggal sholat sebentar, mobilnya hilang. Pak, mobil ambulan hilang? Iya, Pak. Mobil ambulannya hilang. Astagfirullahaladzim. Kok ada orang tega-teganya mencuri mobil ambulan? Mobil ambulan itu kan buat kepentingan umat. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak lagi ngomong tentang ambulan ya? Iya, bener deh. Tadi saya ngeliat kok. Yang bawa mobil ambulannya itu adalah Bang Turman. Astagfirullahaladzim. Kamu yakin kalau yang bawa mobil ambulannya itu Bang Turman? Yakin, Pak. Kamu benar-benar melihat? Lihat, Pak. Terus mobil ambulannya dibawa ke arah mana? Ke arah sana, Pak. Ke sana? Ayo, bapak-bapak, kita susul. Bang, bentar ya. Ayo, cepat. Turman, akhirnya kita bisa nemuin lu juga. Hah? Dari mana aja lu? Dari tadi siang sampai sore, sampai jam segini kita masih nyari-nyariin lu. Kemana aja lu? Ngapain lu nyariin gua? Urusan amat. Bang, lu kan yang nyolong mobil jenazah di masjid. Lu jangan sembarangan nuduh lu. Siapa yang ngambil mobil jenazah? Gak usah mungkir deh, Bang. Ini gua ada saksinya. Oke, saksinya. Anak ini tadi ngeliat lu bawa mobil ambulan di masjid. Lu ngaku aja nih, Man. Anak kecil dijadiin saksi. Bisa kualat lu, Bang. Nyolong mobil jenazah. Gak usah banyak alasan deh, Bang. Siapa yang banyak alasan? Beneran gua juga berani sumpah. Sumpah pocong juga gua berani. Siapa yang ambil ambulan? Oke, kalau gitu kita gelar sumpah pocong di masjid. Jadi, Man. Siapa takut? Man, gua gak ngerti yang berjalan pikiran lu, Man. Hati-hati lu, Man. Lu sering banget sumpah. Suatu saat, lu akan kemakan sama sumpah lu sendiri. Yaudah, ayo kita sumpah pocong aja. Mau buktiin kan? Bawa dia sekarang ke masjid. Kita buktiin ucapan dia benar atau enggak. Ayo. Nggak usah pegang gua, ayo. Lu takut kali sumpah pocong doang. Ayo. Assalamualaikum. Ini ada apa nih rame-rame? Jadi begini Pak Ustaz. Anak ini dia melihat dan menjadi saksi kalau si Turman ini dia sudah mengambil mobil ambulan di masjid Pak Ustaz. Saya difitnah Pak Ustaz. Enggak Pak Ustaz, enggak. Saya yakin anak ini benar. Dia enggak mau fitnah. Dan Pak Ustaz, Turman berani untuk melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenarannya, Pak Ustaz. Betul, Pak Ustaz. Betul. Tenang. Kita tidak perlu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kalau memang Turman benar, maka Allah akan menunjukkan kebenaran. Tapi, saya ingatkan Turman, seandainya kamu berbohong, dan sumpah menggunakan nama Allah, maka Allah yang akan mengazab kamu. Lu pada denger nggak? Kata Pak Ustaz, nggak perlu sumpah-sumpahan. Iya kan? Udah terbukti gua nggak bersalah di sini. Astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara, Allah menyegerakan azabnya karena ia telah mengingkari ayat Allah sebagaimana Bani Israel
ketika mereka mengingkari Nabi Musa alaihi salam. Ayo. Kita angkat. Waduh, mobil saya nggak bisa lewat nih. Ini bawa jenazah lagi nih. Dibantu dorong aja Pak Junai. Iya, Tat. Saya bantu dorong ya. Boleh, Pak. Jadi ditutup dulu, Pak. Yang di belakang, Bapak-Bapak, tolong bantu dorong yuk. Ayo. Ini Jana mundur dulu, Jana. Ya, Pak Juna. Pinggirin. Ayo. Bismillah. Awas itu motor, awas itu. Udah aman, bisa kok, Pak Junen. Ayo, terus ya, didorong ya. Terus. Ayo, langsung. Satu, terus. Bisa. Oke. Alhamdulillah. Jenal, mundur lagi ya. Aman. Maaf deh. Hah? Beneran? Ada anak ayam? Guys! Aduh! Apa sih, Kum? Ribet banget sih, Kum. Tuh, apaan sih? Mirip dulu dah, kalau dipikir-pikir. Anak ayam itu kalau jam segini biasanya ngeglendot sama induknya. Ini berkeliaran. Jangan-jangan nih anak ayam piaraannya Nyai Kunti. Nyai Kunti siapa, Cak? Nyai Kunti itu siapanya Nyai Blorong? Jodohnya Markum. Nyai Kuntilanak. Nah, Jake. Kan ngomong sembarangan, Jake. Jodoh lu, Kum. Enak aja. Alhamdulillah, kira sampai juga. Ayo bapak-bapak diturunin kerandanya, langsung dibawa ke pemakaman. Pelan-pelan. Yuk, pelan-pelan ya, jangan sampai miring. Tuh. Jenazahnya datang tuh kayaknya tuh. Tuh. Itu. Hah? Kok jenazahnya dianterinnya pakai mobil pick up ayam? Iya ya. Jangan-jangan anak ayam ini dari mobil pick up itu kali, guys. Nggak mungkin lah. Masa anak ayam ini nyampe duluan? Emang nih anak ayam juara maraton SEA Games, larinya kencang bener. Ngarang aja lu. Ya siapa tahu tuh anak ayam loncatnya jauh, sampai kemari. Ente pikir pocong apa? Jalannya lompat-lompat. Aduh, Jaki. Jangan nakutin gue, Jaki. Ente yang mulai-mulai sih. La ilaha illallah. Ayo disambut. Ya, silakan. Awas. Nah, ini jalannya agak luas nih. Belum hari ini. Awas sandung. Terus. Pak, saya mau nanya, itu ini kok jenazahnya dibawanya bukan pakai ambulan tapi pakai mobil pickup? Kenapa? Gini Bang Jaki, tadi saya udah nyari-nyari ambulan, cuma nggak ada. Ya terpaksa akhirnya pakai mobil pickup
milik almarhum Turman yang biasa buat ngangkut ayam. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa jadi banyak comberan penuh begini? Bang, ini kok liang lahatnya banyak air begini, Bang? Aduh, Pak Junet, ini jujur aja ya, kita terus terang. Ini tadi kita gali, tiba-tiba tuh keluar air, kayak mata air. Ini berapa kali nih? Kita udah kuras terus, kita buang, keluar lagi, kuras lagi, buang, keluar lagi, berkali-kali. Sampai kita pada lemas nih, tenaga habis. Coba deh, kalau debat mulu nih gak ada habisnya nih Pak Junet, Pak Markum. Bukan begitu Ustadz, saya sebagai atasannya kalian nih Trio Cangkul, saya ini merasa gak puas dengan kerjaan kalian. Tapi kan kita udah sudah berusaha Pak. Segala daya dan upaya udah kita kerahkan. Biar kering, kita kuras semuanya. Ya bapak mah enak, kita kan yang melaksanakan. Problem ada di kita. Pakai sedotan dong. Aduh, udah segala macam. Cukup-cukup deh, ini hari udah malam banget nih Pak Junet. Mau gak mau, ini jenazah harus kita makamin. Walaupun keadaannya seperti ini kita pakai hukum darurat deh. Jadi tolong bapak-bapak jenazahnya disiapin nih untuk dimakamin nih. Ayo, mana? Tolong. Pak Junet, maaf nih, bisa nggak kita rolling? Itu time out. Sama siapa? Time out sama. Ini nggak bisa. Mereka bukan tugasnya, tugasnya adalah kalian. Ayo. Ayo, nyemplung. Kinsya.